Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyampaikan kabar baik terkait penanganan COVID-19 yang ada di Jawa Timur. Kabar baik akhirnya mulai terdengar setelah 5 pasien berstatus positif akhirnya dinyatakan telah sembuh. Kelima pasien tersebut berasal dari RSUD Dr. Sutomo Surabaya dan RSUD Saiful Anwar Malang. Kendati telah ada yang dinyatakan sembuh, Kofifa tetap menghimbau agar masyarakat terus meningkatkan kewaspadaan. Sebab kasus COVID-19 yang ada di Jatim belum menunjukkan penurunan. Sebaliknya, data per hari ini terdapat tambahan 10 orang dinyatakan positif COVID-19. 10 pasien yang positif COVID-19 diantaranya 5 orang dari Magetan, 2 dari Surabaya, 2 dari Sidoarjo, dan 1 dari Kota Malang. Dengan penambahan 10 pasien yang positif, total pasien yang positif di Provinsi Jatim menjadi 51 orang. Kemudian yang PDP ada 142 orang dan ODP 2003 orang. Ini hasil dari tracing pusat pada pukul 4 sore. Dibandingkan dengan data kemarin, Kofifa menjelaskan peningkatan untuk pasien positif COVID-19 masih cukup signifikan. Seperti diketahui, jumlah pasien sebelumnya tercatat 41 berstatus positif. Kali ini menjadi 51 pasien dan 125 pasien dalam pengawasan. Namun hari ini menjadi 142 pasien, sedangkan 1.405 orang dalam pemantauan ODP. Dan dari pengembangan data tersebut, tercatat ada 2 pasien lagi yang meninggal di Jatim, satu di Kota Malang dan satu di Kota Surabaya. Sesuai dengan pengumuman dari pemerintah pusat melalui jubir gugus tugas nasional di Jawa Timur, hari ini terkonfirmasi ada tambahan 10 positif COVID-19. Dari 10 itu, 5 ada di Magetan, 2 di Surabaya, 2 di Sidoarjo, 1 di Kota Malang. Jadi 10 tambahan COVID-19 yang positif, ini total di Jawa Timur menjadi 51. Kemudian yang PDP ada 142 orang dan ODP ada 2003 orang. Melihat pergerakan angka kasus positif untuk pasien ODP dan PDP yang terus melonjak, Kofifa kembali menegaskan berbagai ikhtiar yang telah dilakukan tim gugus tugas Pemprov maupun kabupaten kota. Bahkan penanganan COVID-19 ini juga mendapat support dari PWNU Jatim untuk bisa menggelar doa secara masif di lingkungan masing-masing. Ferry Saputra, Surabaya TV.